Asosiasi Sepak Bola Jepang mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil oleh Hajime Moriyasu untuk skuad timnas Jepang dalam menghadapi dua laga persahabatan melawan Kanada dan Tunisia pada pertengahan Oktober mendatang. Gelandang AS Monaco, Takumi Minamino dan bek Huddersfield Town, Yuta Nakayama kembali mendapatkan pemanggilan usai absen lama membela tim Samurai Biru. Kiper Vissel Kobe, Daya Maekawa mendapatkan pemanggilan pertamanya sejak 2021 lalu berkat penampilan apiknya bersama klub asal Kobe tersebut. Kiper Shin Truiden, Zion Suzuki menerima pemanggilan pertamanya untuk menjalani laga resmi bersama timnas senior Jepang. Gelandang Celtic, Reo Hatate kembali dipanggil usai sempat absen bulan lalu akibat menderita cedera. Kiper Portimonense, Kosuke Nakamura dan kiper Shin Truiden, Daniel Smith tidak turut dipanggil pada skuad kali ini. Absennya gelandang Lazio, Daichi Kamada dan gelandang SC Freiburg, Ritsu Doan pada skuad kali ini cukup menarik perhatian. Namun Moriyasu menyebut keduanya sedang berada dalam kondisi fisik yang kurang baik. Berikut daftar nama 26 pemain timnas Jepang untuk menghadapi dua laga persahabatan bulan Oktober.